Hati Kau Keras, Roy. Slogan sebuah filem Melayu klasik kini menghiasi laman Facebook rasmi N57 Tellian sejak semalam sebagai strategi kempen dalam norma baharu bagi calon gabungan parti Sarawak GPS Dun Tellian, Royston Valentine. Anak jati Melanau berusia 35 tahun ini berkata, jenteranya bakal memanfaatkan platform media sosial dalam usaha memenangi hati pengundi pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 ini. N57 Tellian lah. Jadi bagi saya cabaran cukup mencabar pada kali ini sebab kita tahu dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang kita ada banyak kekangan. Terutamanya dari SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak SPI itu sendiri. Jadi kita menerima apa jua cara, apa jua jalan yang kita akan guna pakai untuk berkempen pada kali ini. Kita akan manfaatkan segala medium-medium yang ada. Jelasnya lagi, tidak menjadi satu beban untuk beliau selaku muka baharu mengadaptasi SOP yang telah ditetapkan walaupun tidak sama seperti PRN terdahulu. Cabaran dan kekangan kali ini, kata Roy, dilihatnya sebagai perangsang untuk meneruskan agenda pembangunan sedia ada seperti digariskan oleh Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan GPS. Ini tidak menjadi masalah bagi kita. Ianya akan menjadi satu sejarah juga bagi Sarawak sendiri. Sebab ini adalah kali pertama kita melakukan pilihan raya di negeri Sarawak ini dalam norma baharu. Jadi ianya bagi saya tidak jadi masalah sangat sebab kita pun sudah melalui zaman pandemik ini dalam masa 2 tahun. Jadi semua sudah faham macam mana apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukanlah. Difahamkan pada kali ini seramai 10,059 pengundi berdaftar di Dun Tellian. Merangkumi pengundi yang tertinggi adalah berusia di antara 50 hingga 59 tahun, iaitu seramai 2,204 orang.